Bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, kembali lagi dalam webinar pelatihan bersama saya, Shofika Firisha Utami. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Salam Buddha, selamat pagi semuanya, Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Baik, yang terhormat dan yang kami banggakan, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSIDFM. Yang kami hormati, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Gatot S. Dewa Broto. Yang kami hormati, Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwinarno AKCA. Basuh. Yang kami hormati, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Profesor Dr. Joko Pagik Irianto, MKes. Yang kami hormati, Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Deputi 4, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Herman Caniago, MM. Yang kami hormati, Wakil Ketua Bidang Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Bapak Eman Sumusi. Dan juga seluruh peserta webinar hari ini yang berbahagia. Baik, saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta dalam acara webinar pelatihan pemberdayaan dan peningkatan profesional pemuda pengurus organisasi olahraga tahun 2020. Pada hari ini Selasa 25 Agustus 2020 melalui forum daring Zoom. Baik Bapak-Ibu sekalian, webinar ini diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dengan topik yang diusung pada webinar kali ini adalah menata pengurus organisasi olahraga yang unggul dan profesional. Luar biasa sekali untuk topik kita kali ini, semoga di pagi hari yang cerah ini, semua sahabat pora di seluruh Indonesia dapat terbakar ya semangatnya untuk mengikuti webinar kali ini dengan topik yang sangat menarik. Dan semoga kita semua setelah mengikuti webinar hari ini bisa terus menjadi pemuda yang unggul dan juga profesional. Oke, mungkin sudah tidak sabar kita semuanya mengikuti webinar kali ini. Berikutnya saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu yang akan berlaku selama kegiatan webinar ini berlangsung. Mohon untuk disimak dengan seksama untuk tata tertib dapat dilihat pada layar Anda. Baik, untuk yang pertama, audio dan kamera peserta akan dimatikan secara otomatis by system. Untuk yang kedua, peserta dimohon untuk memastikan bahwa baterai komputer, tablet ataupun handphone yang digunakan dalam keadaan penuh atau tersedia pasokan listrik. Kemudian yang ketiga, peserta dimohon untuk memastikan bahwa koneksi internet Anda stabil. Yang keempat, webinar ini memiliki kapasitas sebanyak 400 orang. Untuk itu kami menggunakan sistem first come first serve bagi para peserta yang telah mendaftar lebih dulu. Baik, untuk yang kelima, bagi para peserta yang hendak mengajukan pertanyaan dapat melalui fitur Q&A yang terdapat di bagian bawah layar Anda dengan cara menuliskan kalimat pertanyaan dengan singkat dan jelas, kemudian kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan, dan juga kami harapkan untuk tidak mengandung unsur SARA. Nantinya pertanyaan akan dijawab secara live ataupun diketik oleh para narasumber. Baik, berikutnya, untuk peserta diwajibkan untuk mengisi absensi ataupun form online yang nantinya linknya akan dibagikan melalui fitur chat selama kegiatan ini berlangsung.
Dan berikutnya, untuk link materi, kemudian biaya penggantian paket data dan juga e-sertifikat akan dikirimkan kepada para peserta, hanya kepada para peserta yang telah mendaftar, yang mengisi absensi atau daftar hadir online, dan juga telah mengikuti webinar hingga selesai. Untuk itu, seluruh fasilitas akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja setelah webinar ini selesai. Baik, demikian tata tertib yang berlaku pada kegiatan webinar kali ini. Berikutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai susunan acara atau agenda yang akan kita lakukan bersama pada webinar kali ini. Untuk yang pertama, kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, akan ada laporan dari Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwinarno AKCA. Berikutnya, akan ada opening speech mengenai menata pengurus organisasi olahraga yang unggul dan profesional untuk pemuda, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHFSI DFM. Kemudian akan dilanjutkan dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Gatot S. Dewabroto. Kemudian akan ada sesi pemaparan materi dari para narasumber yang akan dipandu oleh seorang moderator, yakni Bapak Eskar Tridenatara SPD MPD, dengan materi yang pertama mengenai manajemen organisasi olahraga dan motivasi berorganisasi olahraga untuk pemuda yang akan disampaikan oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Bapak Profesor Dr. Joko Pekik Irianto MKes. Dan berikutnya materi yang kedua mengenai kebijakan organisasi keolahragaan oleh Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yakni Bapak Dr. Herman Caniago MM. Dan materi yang terakhir mengenai penanganan konflik dalam organisasi olahraga oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, yakni Bapak Eman Sumusi. Dan terakhir akan ada penutupan sekaligus pengumuman. Baik Bapak-Ibu sekalian, mengawali acara webinar kita hari ini, marilah kita berdoa bersama agar acara webinar ini dapat berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk itu kami silakan untuk dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Selanjutnya, marilah kita bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon berdiri di depan layar untuk bernyanyi bersama. Kembali.
Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke acara berikutnya, yakni pembacaan laporan oleh Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yakni Bapak Triwinarno AKCA. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Triwinarno AKCA, kami persilakan. Mohon izin Pak Sesmen, Pak Deputi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Bapak Dr. Andes Gadot Suliantoro Dewabroto, MBA. Kemudian yang terhormat dan yang kami banggakan juga, Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH, MSIDFM. Yang terhormat para narasumber pada pagi ini, yang pertama Bapak Profesor Dr. Joko Pekki Irianto, MKes, Ketua KONI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua Bapak Dr. Herman Caniatu, MM, Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dari Deputi 4 Kemenpora. Kemudian yang ketiga, Bapak Eman Samusi, Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI Pusat. Dan yang kami banggakan, para peserta pelatihan kepemudaan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan rahmat-Nya bahwa pada kesempatan pagi ini kita dapat melaksanakan pelatihan pemberdayaan dan peningkatan profesional pemuda pengurus organisasi olahraga dengan sistem daring via Zoom meeting. Semoga langkah kita ini dapat dicatatkan sebagai amal kebajikan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan pelatihan pemberdayaan dan peningkatan profesional pemuda pengurus olahraga tahun 2020 sebagai berikut. Dasar pelaksanaan kegiatan pelatihan pemberdayaan dan peningkatan profesional pemuda pengurus organisasi olahraga tahun 2020 adalah Permenpora nomor 014 dari Menpora dari 2 dari 2017 tentang SOTK PP PON dalam rangka penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan pemuda dan olahraga nasional serta program kelima program prioritas Kemenpora tahun 2020-2024. Kemudian maksud dan tujuan kegiatan pelatihan ini, para pemuda dapat berperan sebagai penggerak olahraga dalam kepengurusan organisasi olahraga. Olahraga dalam mencapai visi-misi organisasi olahraga serta diberikan tanggung jawab oleh organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang terencana dan terprogram. Kemudian menjadikan webinar pelatihan pemberdayaan dan peningkatan profesional pemuda pengurus organisasi olahraga ini sebagai kebutuhan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman dalam meningkatkan profesionalisme untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berorganisasi olahraga secara masif dan benar. Output yang diharapkan, semakin banyaknya pemuda yang mempunyai potensi, minat, dan bakat untuk bisa mengembangkan dan merealisasikan pengetahuan, pemahaman tentang pemberdayaan dan peningkatan profesional pemuda pengurus organisasi olahraga. Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan memberikan pengetahuan, pemahaman tentang pemberdayaan dan peningkatan profesional pemuda pengurus organisasi olahraga yang meliputi 1. Peningkatan kapasitas pemuda dalam meningkatkan organisasi olahraga yang baik dan benar. 2. Para pemuda dapat terlibat langsung dalam memajukan olahraganya serta berorganisasi olahraga yang solid dan produktif. 3. Meningkatkan kompetensi dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi organisasi secara profesional. Kemudian yang keempat, memberikan pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian pemuda penggerak olahraga sehingga meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan selama 1 hari pada tanggal 25 Agustus 2020 melalui aplikasi Zoom Meeting Webinar. Peserta yang mendaftar sebanyak 1.196 orang peserta
organisasi, lembaga kepemudaan, dan olahraga, serta lembaga pendidikan. Peserta yang dapat mengikuti aplikasi Zoom berjumlah 500 orang peserta, dan sisanya sebanyak 696 orang peserta mengikuti live YouTube, mengikuti pelatihan melalui live YouTube official channel PB PON Kemenpora. Kami informasikan juga link survei penilaian pelaksanaan webinar pelatihan ini telah kami share kepada seluruh peserta dan mohon partisipasinya untuk mengisi link survei penilaian tersebut untuk menjadi bahan perbaikan pelaksanaan pelatihan selanjutnya. Demikian laporan kami sampaikan. Selanjutnya mohon kepada Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini, dan juga mohon perkenan Bapak Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk dapat memberikan keynote speech pada kegiatan pelatihan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Triwinarno AGCA yang telah menyampaikan laporan kegiatan hari ini. Baik, berikutnya mari kita simak bersama opening speech yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHM SIDFM. Untuk itu kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHM SIDFM untuk dapat memberikan memberikan opening speech pada kegiatan webinar hari ini. Terima kasih, Saudara Sos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Triwinarno selaku host, tuan rumah, Pak Gatot Dewa Broto yang akan memberikan keynote speaker, Prof. Joko Kutik. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Terima kasih, Saudara Herman Caniago, pengurus organisasi ASDEP, organisasi olahraga, kalau sudah datang. Dan Pak Eman, Tunusi, bagian organisasi, Tony, serta moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tentu merupakan suatu pagi yang baik. Dan satukah sekali lagi kita bicara tentang organisasi olahraga. Kalau kita membandingkan kenyataan yang ada sekarang, kelihatan bahwa memang kita tidak bisa berprestasi di bidang olahraga. Nah, apalagi pada tingkat olimpiade dengan model organisasi olahraga yang masih seperti dulu, masih seperti sekarang. Kita selalu menggantungkan bahwa organisasi olahraga itu harus diketuai oleh orang yang berpengaruh secara politik, secara sosial dan kemasyarakatan, harus orang yang ternama. Maka merasa kecil lah, kurang diri artinya bagi para pengurus. Demikian pula para pengurusnya, kalau kita perhatikan, kita menganggap bahwa sepertinya organisasi olahraga itu adalah pekerjaan pensiunan atau menjelang pensiun. Masih sangat kurang pemuda yang berminat di dalam kegiatan organisasi keolahragaan. Padahal organisasi keolahragaan merupakan suatu potensi yang besar. Suatu organisasi yang harus didukung profesionalisme dan harus didukung oleh pendidikan, sains teknologi, sains institut, atau kalau kita mau selaraskan dengan tujuan daripada Kementerian Olahraga Pemuda dan Olahraga kali ini, oleh Pak Menteri, diharapkan bahwa
olahraga kita berlandaskan pada sport science. Nah, sport science itu bukan hanya ada pada praktik pelatihan atlet, tapi juga terkait dengan masalah sport science yang harus menjadi paradigma bagi organisasinya. Jadi kalau misalnya organisasinya hanya diisi oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang olahraga terutama, atau diisi oleh sarjana-sarjana ekonomi, maka kegiatan ekonomi akan lebih banyak dan lebih besar kemungkinannya. Demikian pula terhadap apa yang dilakukan oleh KONI, perlu dilakukan evaluasi untuk menjadikan KONI sebagai pembina yang betul-betul adalah pembina organisasi olahraga kita. Bukan hanya melantik dan melaksanakan rutinitas-rutinitas yang terdapat, yang di dalamnya adalah masih seperti yang dulu dan tidak berupaya untuk men-screening orang-orang yang masuk di dalam kepengurusan. Karena itu saya kira KONI sangat berperan penting di dalam bagaimana men-screening dan bagaimana menolak dan menerima person-person yang harus mengurus cabang olahraga. Kalau perlu ada indikator-indikator yang harus digunakan atau persyaratan-persyaratan tertentu untuk menjadi organisasi, tentunya di bidang misalnya kalau mau jadi organisasi, mau jadi pengurus PSSI tidak akan sama tentunya dengan pengurus panahan. Ada hal-hal yang spesifik bagi masing-masing, dan KONI adalah ujung tombak untuk pembinaan keorganisasian ini. Oleh karena itu, maka kegiatan hari ini sangatlah tepat karena juga diisi dan diberikan kepada dari orang-orang yang memang kompeten untuk itu. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Joko Pekik, Pak Gatot, Pak Emang Senusi, dan Pak Herman Teniago, terutama yang harus melakukan perubahan-perubahan dalam pembinaan keorganisasian di Kasdepan Kementerian Pemuda Olahraga. Semoga pembinaan ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya buka dengan resmi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada yang terhormat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSI DFM yang telah menyampaikan opening speech-nya sekaligus membuka kegiatan webinar pelatihan pada hari ini. Baik, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak keynote speech yang akan disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Gatot S. Dewabroto. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Gatot S. Dewabroto untuk dapat menyampaikan keynote speech-nya. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Faisal Abdullah selaku Deputi 1 Pemberdayaan Pemuda, dan terima kasih alhamdulillah beliau tadi sudah membuka acara ini. Yang terhormat Pak Tri selaku Kepala PP PON, kita tahu sekedar informasi saja beliau ini kita anggap sangat aktif, sangat energik, dinamik, meskipun belum lama dilantik sebagai Kepala PP PON, tapi kami nangkep seakan-akan chemistry-nya sudah langsung nyambung dengan masalah pemuda dan olahraga, khususnya melalui aktivitas kegiatan belum lama ini di Paskibraka dan banyak hal di aktivitas keolahragaan. Kemudian yang terhormat Pak Profesor Joko Peke, apa kabar Pak Joko Peke? Joko Nginjang, gimana kondisi di Jogja? Lama nggak ketemu. Kemudian yang terhormat Pak Iman dari KONI, kemudian Pak Herman Janiago, rekan kami juga di ASDEP di Jabodetabek 4, dan Bapak-Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
Syukur Alhamdulillah bahwa hari ini kita ada acara webinar ini. Terima kasih atas inisiatif dari Pak Tri dan juga tadi sudah dibuka oleh Prof. Faisal Abdullah. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Deputi Satu ini. Beliau ini punya kompetensi, punya pengalaman yang sangat bisa diandalkan. Kita tahu beliau ini pernah duduk sebagai Vice President di Asian Paralympic Committee. Beliau ini juga kami berdua itu punya memori yang tidak akan pernah dilupakan. Pada saat kemarin tahun 2018 ada Asian Games, kami itu pernah, kami berdua diutus oleh Pak Roy Suryo waktu itu, diutus pergi ke Kuwait, ke markas besarnya OCA. Dalam rangka deal awal yang dipimpin oleh Bu Rita Subowo selaku Ketua KOI untuk memastikan bahwa Indonesia itu siap sebagai penyelenggara atau sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Dan Alhamdulillah Asian Games-nya sudah lancar sukses. Bahwasanya pada saat kami berdua datang ke Kuwait itu ada pernik-pernik, ada senam jantungnya, ada dapdikdunya, itu lain cerita. Itu ada memori tersendiri yang tahu hanya kami berdua. Tapi poin yang ingin disampaikan oleh dan sudah disampaikan oleh Profesor Abdullah itu menunjukkan bahwa masih banyak hal, masih banyak PR yang harus kita lakukan di Indonesia. Kalau kita melihat kompetensi dari negara-negara lain, kalau kita melihat kompetensi dari Federasi Olahraga Internasional. Di OCA misalnya, presidennya boleh Sheikh Ahmed ya. Beliau sudah kawakan sekali, kemudian di layer CEO-nya kawakan. Tapi di bawahnya itu mostly adalah anak-anak muda. Dan kami banyak berinteraksi dengan anak buahnya Sheikh Ahmed pada saat menjelang selama Asian Games dan kemudian pasca Asian Games. Karena pasca Asian Games itu banyak interaksi yang harus kami lakukan, khususnya menyangkut masalah akuntabilitas, masalah pertanggungjawaban. Jadi poin yang disampaikan adalah bahwasanya seperti yang disampaikan Prof. Faisal Abdullah itu, jangan sampai kita kalah dengan yang ada di luar negeri. Jangan sampai cabang-cabang olahraga itu hanya menjadi tempat parkirnya para beliau-beliau tersebut yang sudah tidak ada jabatan di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tetapi akan harus menjadi tantangan bagi anak muda. Ketua, pengurus, atau pimpinan boleh yang senior-senior, tapi di bawahnya itu potensi banyak sekali. Dan ini menjadi challenging bagi mereka. Kemudian kedua yang perlu ingin kami sampaikan adalah, apakah di Indonesia ini tidak ada wadah? Apakah tidak ada opportunity untuk mereka? Ada banyak. Kami berinteraksi dengan beberapa pimpinan cabor, pimpinan KONI, itu peluang atau tempat atau panggung untuk anak muda itu banyak sekali. Jadi hanya saja itu kembali kepada mereka yang masih berusia muda, berani nggak mereka menunjukkan. Pernah ada suatu case, saya nggak akan menyebutkan namanya, belum lama ini jadi heboh. Karena ada pembahasan di YouTube, saya sebutkan lah waktu itu. Dan menyangkut nama Kemenpora. Dan Alhamdulillah, kami tidak perlu menanggapi terlalu banyak, karena kami menggunakan istilah yang disampaikan oleh Pak Menpora, Pak Jendin Amali. Nggak usah ditanggapi, yang penting karya, yang penting bukti. Benar nggak Kemenpora itu senegatif itu, seperti yang disampaikan oleh seorang tokoh terkenal, yang relatif usianya masih muda gitu. Ternyata Alhamdulillah tidak apa yang dituduhkan itu tidak seperti itu. Bahkan Alhamdulillah kami belum lama ini mendapatkan BTP. Banyak hal yang positif yang ditunjukkan di saat-saat 6 bulan terakhir ini. Poin yang ingin kami sampaikan adalah sesungguhnya kepada yang bersangkutan itu waktu itu sudah banyak diberi panggung. Sudah diberi banyak kesempatan. Tapi sayang, kesempatan itu tidak digunakan. Sehingga orang berpikir, oh ternyata hanya muda saja, hanya berprestasi di dunia saja, mereka itu sebetulnya yang bersangkutan itu sudah punya kapasitas, itu tidak cukup gitu. Harus ada, kalau di bahasa olahraganya itu harus ada sportivitas, harus ada sikap kelegowoan, harus ada sikap bahwa kita itu tidak pernah merasa the best,
kami di sini ditanamkan, kita semualah di komunitas olahraga selalu ditanamkan, masih ada yang lebih baik daripada kita. Kalau bahasa filosofi sastranya mengatakan, masih ada langit di atas langit. Di kita masih banyak orang yang lebih pintar daripada kita. Nah, kami tidak ingin berpanjang-panjang di situ. Poinnya adalah, sebetulnya panggung itu sudah banyak diberikan oleh KONI, oleh KOI, kemudian juga oleh cabang-cabang di Indonesia. Nah, baru kira-kira 1 jam yang lalu, saya berinteraksi dengan seorang anak muda juga. Dia diberi kesempatan oleh Pak Erick Thohir untuk membantu menghandle sebuah cabang olahraga. Bukan sebagai ketua umumnya, tapi di jabatan strategis. Dia berinteraksi dengan kita, berinteraksi dengan saya untuk menagih surat dari Kemenpora. Surat yang harus dikirimkan kepada FIBA, Federasi Basket Dunia. Karena kita tahu nanti tahun 2023 akan ada World Cup yang namanya Piala Dunia. World Cup bukan miliknya FIFA saja, bukan miliknya PSSI saja. Cabang-cabang olahraga juga punya World Cup, punya kejuaraan dunia. Cuman namanya kan sama kan, cuman kayaknya kadang kalau kita nyebut World Cup itu lebih mentarengnya di FIFA. Nah, anak muda ini, usianya masih muda sekali, di bawah 30. Tapi saya kenal yang bersangkutan itu sangat energik. Bahkan pernah ditunjuk oleh Pak Erick Thohir waktu itu sebagai CDM kontingen Indonesia pada saat untuk Youth Olympic Games di Argentina tahun 2018. Dan ternyata cukup berhasil. Meskipun kita hanya mendapatkan 1 medali perunggu, tetapi kompetensinya itu bagus. Nah, sekarang yang bersangkutan ini, saya nggak usah menyebutkan namanya, ditempatkan di salah satu cabang olahraga yaitu basket. Dan interaksi yang saya lihat itu bagus sekali. Dari aspek bahasa bagus, kompetensi bagus, koneksivitas kebetulan dia anak seorang tokoh dan itu bagus banget. Jadi poinnya adalah panggung ini banyak. Atau kita sebutlah misalnya untuk NOC, KOI, tepatnya Pak Okto, itu layer di bawahnya itu hampir kebanyakan anak-anak muda semua. Jadi sekarang sudah eranya bagi kita semua, kita berikan panggung pada mereka, tetapi ada syaratnya. Ada syaratnya yaitu kepada mereka pun juga harus kita tanamkan untuk belajar pada yang mereka yang lebih senior, karena di atas langit masih ada langit ibaratnya. Di atas kita tuh masih banyak ya orang yang lebih pintar. Agama mengajarkan pada kita, kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh merasa sombong, kita harus humble untuk ini. Berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya perlu saya sampaikan adalah berapa hal khususnya di tahun-tahun ke depan ini, kesibukan Indonesia atau dunia juga pada umumnya sangat luar biasa. Banyak event-event olahraga terpaksa digeser karena pandemi menjadi paling tidak di tahun 2021. Kita sebut mulai PON, kemudian Olimpiade, dan lain sebagainya. Bahkan yang paling dekat itu ada Piala Dunia. Nanti kick-off-nya tanggal 23 Mei tahun 2021. Kita berharap pandemi COVID ini sudah akan berakhir. Tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah, ini adalah juga momen-momen yang paling penting bagi kita semua, bagi pemuda yang berkualitas, pemuda yang berpotensi, untuk juga bisa memanfaatkan opportunity ini dengan baik. Belum lama ini, kurang lebih sekitar 3 hari yang lalu, saya mendapatkan draft surat dari pimpinan untuk draft itu harus dikomunikasikan dengan pihak luar gitu. Kemudian saya koreksi, kita menggunakan tata aturan surat dan tata aturan bahasa yang benar. Yang ingin kami sampaikan adalah kadang-kadang kita itu juga terjebak pada masalah kompetensi, kita sebut dalam bahasa asing gitu. Jangan sampai kita bisa mengatakan kita sudah keluar negeri, kita sering keluar negeri, kita bisa berkomunikasi. Tapi pada saat tata aturan grammatical konten itu kita hadapi, itu buyar. Terpaksa draft surat itu saya rubah. Saya nggak tega, saya nggak mungkin. Suatu surat yang harus ditandatangani oleh Pak Menpora, draft aslinya dari sebuah cabor itu acak-acakan, nggak karu-karuan. Saya rubah total gitu. Hanya waktu setengah jam saya rubah. Itu terjadi di malam minggu yang lalu, pasti berpanjang. Sampaikan kepada beliau,
Nah, poin yang ingin kami sampaikan adalah, saya sebutlah, gitu. Itu adalah surat yang harus disampaikan ke sebuah klub di Serbia. Karena PSSI berharap duitan itu bisa diperpanjang. Duitan Sulaiman bisa diperpanjang untuk TC-nya di sini. Karena kalau enggak, dia harus kembali ke sebuah klub di Serbia. Nah, bahasa yang disampaikan oleh cabur tersebut, kacau banget. Padahal yang harus tanda tangan dimohonkan adalah Pak Menteri. Itu disangkatnya berubah total. Nah, poin yang ingin kami sampaikan adalah ini bukan masalah yang sepele harus kita hadapi, tapi ini masalah serius. Kadang-kadang kita lemah untuk ini. Kemarin, sebagai gambaran juga hari Sabtu, Pak Herman punya acara, dan saya juga kesempatan sebagai kinar speed. Kebetulan saat itu saya sedang hitnya, sedang harus kejar tayang, ibaratnya saya harus menerjemahkan dalam satu dokumen tebal. Kalau dulu di Asian Games yang kami kenal dengan Pak Faisal Abdullah itu ada host city contract. Ini di Piala Dunia ada host city contract juga, tapi namanya hosting agreement. Kami terjemahkan, saya terjemahkan sendiri gitu. Karena kalau saya serahkan nanti di Googling Translate, kacau. Jangan bayangkan ada Googling Translate itu artinya sama, enggak. Itu harus berubah gitu. Karena saya udah hafal sekali gitu. Saya rubah. Saya baru sadar. Ternyata banyak kewajiban-kewajiban kita yang nanti harus dipenuhi terhadap FIFA. Nah, beruntung saya mendapatkan data tersebut, meskipun itu konfidensial dari PSSI. Tapi poinnya, jangan sampai nanti kami menyodorkan kepada menteri kami, selaku ketua INAVOK, itu panpelnya untuk Piala Dunia, untuk hal-hal yang apa yang boleh tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh misalnya, sampai hari ini kami belum boleh melonsing logo maskot dari Piala Dunia, dan itu tersebut di dalam hosting agreement. Kemudian penyebutan-penyebutan yang terkait dengan FIFA Under 20 World Cup on 2021 itu juga nggak boleh. Kami sempat pusing, maksud sih kita bisa buka di hosting agreement hari Jumat, hari Kamis yang lalu pada saat itu. Ternyata betul. Jadi itu semua terikat. Saya dalam hati saya, ini aturan Piala Dunia lebih ketat daripada positi kontrak yang dulu sama saya sama Pak Faisal awalnya datang ke Kuwait tahun 2014. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi tantangan. Kita nggak boleh give up. Kita nggak boleh menyerah di dalam keputusasaan. Ini lagi-lagi menjadi tantangan bagi anak-anak muda, yang notabene anak-anak muda sekarang, para pemuda itu, mereka kompetensi, fluensi mereka di dalam bahasa asing, mereka banyak. Jadi, sekali lagi, saya tidak ingin berpanjang-panjang menutup keynote speech ini, hanya mengatakan, yuk, para pemuda, para mereka yang merasa dirinya masih di golongan usia muda, ya jangan kemudian diansih, diletterless, kemudian sesuai dengan undang-undang pemuda. Kalau di undang-undang pemuda, memang kami membatasi di usia tertentu maksimal sampai 30 tahun. Tetapi, ya masih bolehlah bonus ada nambah sampai 40 dan sebagainya. Dalam konteks agar mereka yang masih di usia yang sangat muda itu mereka tunjukkan kompetensi yang masih ada celah, masih ada panggung bagi para pemuda untuk menunjukkan diri. Karena banyak sekali, dan nanti pun pada saat nanti di Piala Dunia, kami sudah sampaikan kepada Pak Menteri, kami akan banyak meng-hire mereka-mereka anak muda yang sifatnya untuk operasional. Dalam konteks sama seperti pada saat Asian Games dulu, karena kesuksesan hari ini, kesuksesan ke depan itu adalah tergantung bagaimana kesuksesan kita semua yang sudah dalam konteks itu sudah cukup lah di layer pengalaman itu memberi kesempatan pada mereka yang lebih muda untuk bisa berperform, menunjukkan kinerjanya menjadi lebih baik. Sekali lagi kami appreciate atas acara webinar ini dengan harapan agar muncul konfidensi, muncul keyakinan lebih tinggi, muncul juga referensi lebih luas. Ternyata hanya untuk keinginan saja tidak cukup. Yang penting itu juga harus ada kompetensi. Karena kalau enggak, ya udah. Ya tadi istilahnya kami mengatakan, misalnya pada saat saya harus merubah draft surat itu, ini jangan-jangan my English is Spanish, my English is
totalnya sudah nggak bisa dikandungkan, nggak bisa untuk menerjemahkan. Jadi ini menggambarkan pada kita semua adalah sudah worldwide, semua sudah saling terkoneksi, dan kita berharap melalui webinar ini ada semacam mutual understanding, ada pemahaman yang penuh dari kita semua bahwa banyak hal yang masih harus kita lakukan. Mumpung Pak Menteri itu sangat broader mind, pemahamannya sangat luas dan beliau sangat teliti sekali. Karena sebagai catatan aja kecil aja, kemarin Pak Faisal juga ikut, Pak Tri juga ikut, kami ada rapat, Pak Irfan juga ikut. Rapat adalah sebenarnya rapat untuk pelaksanaan persiapan Haornas 9 September yang akan datang. Detail sekali, Pak Isna. Baru satu laporan dicecar oleh beliau. Laporan berikutnya dicecar oleh beliau. Jadi intinya adalah, mumpung Pak Menteri ini sangat kritis, sangat terbuka, sangat broader mind, yuk kita sama-sama beri kesempatan kita kepada anak muda agar mereka itu bisa berkreasi dan bisa diberdayakan sesuai dengan namanya di Deputi 1 ini, dan bisa menjadi lebih bagus meskipun kita sedang di saat didera oleh pandemi COVID. Demikian dari kami, dan semoga bermanfaat, dan kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya, kami sampaikan ucapan terima kasih dan sukses. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Gatot S. Dewabroto, yang telah menyampaikan keynote speech yang luar biasa. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan langsung beranjak ke acara berikutnya, yakni sesi pemaparan materi dari para narasumber. Tentunya kita semua sudah tidak sabar untuk menyimak seluruh materi yang akan disampaikan pada webinar kali ini. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan memandu kegiatan pemaparan materi kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Eskar Tridenatara, S.Pd., M.Pd., yang mana beliau merupakan seorang dosen program studi pendidikan kepelatihan olahraga Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, beliau juga merupakan seorang sport komentator di channel olahraga International Fox Sports yang berbasis di Singapura. Luar biasa sekali untuk moderator kita kali ini. Kalau begitu langsung saja saya serahkan acara berikutnya kepada Bapak Eskar untuk dapat memandu sesi pemaparan materi. Kepada Bapak Eskar, kami silakan. Terima kasih Mbak Fika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Ya, senang sekali hari ini saya Eskar Natara dipercaya untuk kedua kalinya oleh PP PON, Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, untuk memandu kali ini di satu kegiatan yang luar biasa, webinar pelatihan pemberdayaan dan peningkatan profesional pemuda pengurus organisasi olahraga, di mana pada pagi hari ini kita mengambil tema yaitu menata pengurus organisasi olahraga yang unggul dan profesional. Sudah dibuka tadi melalui opening speech dari Bapak Deputi Pemberdayaan Pemuda, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSc TFM, bahwa situasi yang ada sekarang di Indonesia menunjukkan bahwa kita perlu satu perubahan. Perubahan tentu mengarah kepada perbaikan-perbaikan, bahwa pengurus organisasi olahraga tidak hanya diisi oleh orang-orang yang memang sudah senior begitu, tetapi ditambahkan tadi oleh Bapak Sesmenpora dalam keynote speech-nya, Bapak Dr. Andes Gatot S. Dewabroto tadi menyampaikan perlu kolaborasi antara pemuda dan juga orang yang memang punya pengalaman, punya kapasitas begitu, yang sudah lebih senior. Seperti tadi dicontohkan di beberapa organisasi dunia, memang sebagai ketua adalah sosok yang punya pengaruh,
punya apa namanya, punya pamor begitu, tetapi layer di bawahnya haruslah diisi para pemuda yang punya kompetensi, diulangi oleh beberapa kali oleh Pak Sesmenpora tadi, punya kompetensi dan tidak lupa, karena beliau sampaikan tadi, muda berprestasi saja itu ternyata nggak cukup. Kita butuh pemuda berprestasi yang punya kompetensi, tetapi juga punya karakter. Kita sebagai bangsa Indonesia tentu berharap para pemuda punya jiwa-jiwa Pancasilais, selalu ingat bahwa di atas langit masih ada langit, seperti yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi. Dan hari ini saya senang sekali, saya akan berjumpa dengan generasi penerus bangsa yang luar biasa. Ada 400 peserta webinar yang sangat beruntung. Tadi dikatakan Pak Gatot juga bahwa kalau bisa ke depan itu ada diskon usia. Sejujurnya saya pun ingin jadi peserta, Pak. Tetapi karena usia saya sudah lewat, walaupun hanya lewat setahun begitu, tapi aturan tetap aturan. Aturannya jelas 16 sampai 30 tahun. Padahal saya ingin banget jadi peserta. Beruntung Pak Kabid Olahraga, Pak Ara, meminta saya jadi moderator, sehingga saya berkesempatan untuk kembali belajar dari para narasumber yang luar biasa. Ada 3 narasumber kita yang luar biasa. Saya akan sapa ketiganya terlebih dahulu sebelum nanti kita akan dengarkan. Yang pertama ada Profesor Dr. Haji Joko Pekikiryanto MKes. Pak Profesor Joko Pekik, apakah sudah standby di depan layar? Assalamualaikum, Prof. Mungkin sedang mempersiapkan diri. Kemudian di narasumber kita yang kedua ada Bapak Dr. Herman Saniago MM. Apa ya, sudah bergabung? Sudah bergabung, Pak Eskar. Siap. Salam. Siap, siap. Thank you. Pemuda Maju Olahraga Jaya. Mantap. Pemuda Maju Olahraga Jaya. Dan okay, ada narasumber kita yang ketiga, Bapak Eman Sumusi. Apa juga sudah bergabung? Nah, mungkin sedang mempersiapkan karena beliau di materi ketiga. Sahabat Pora yang saya banggakan, dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote, saya tidak akan berlama-lama membuka atau mengawali acara inti kita pada pagi hari ini. Di materi pertama kita akan mendengarkan paparan dari Prof. Joko Pekik yang akan berbicara mengenai manajemen organisasi olahraga dan juga motivasi berorganisasi, tentunya organisasi olahraga untuk para pemuda. Sebelumnya saya akan bacakan rangkuman dari kurikulum vitae Prof. Joko Pekik. Lahir di Jogja 15 Agustus 1962, belum lama beliau genap berusia 58 tahun. Ya, mudah-mudahan panjang usia, sehat bugar selalu. Beliau sehari-hari menjadi dosen, beliau seorang guru besar di program studi pendidikan kepelatihan olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Luar biasanya, beliau juga merupakan ketua APKORI, yaitu Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia. Selain itu, beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum KONI Daerah Istimewa Yogyakarta, juga menjadi Dewan Pembina PBVSI Daerah Istimewa Yogyakarta juga. Salah satu amanah terbesar beliau tentu saja ketika beliau pada tahun 2010 hingga 2016 menjadi Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Langsung saja, tak perlu berlama-lama, kita akan sama-sama mendengarkan selama lebih kurang 45 menit. Setelah itu ada kurang lebih 15 menit kita untuk tanya-jawab kepada yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Profesor Dr. Joko Pekik Iryanto, kami silakan. Prof. Joko, mohon izin. Assalamualaikum, Prof. Joko Pekik. Apakah beliau mungkin sedang terkendala dengan jaringan? Kita masih menantikan. Dan saya informasikan bahwa bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat menulis pertanyaannya di kolom Q&A
Atau juga bila beruntung teman-teman nanti bisa menyampaikan secara langsung pertanyaan kepada para narasumber dengan terlebih dahulu mengajukan ke panelis. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC Mbak Fika. Kita masih menantikan sambungan dengan Prof. Joko Pekik. Ya. Ya, memang saya sedikit mengulas mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gatot tadi, bahwa di era sekarang kita perlu ya kemajuan di dunia olahraga mutlak, seperti kalimat terakhir tadi dari Pak Gatot, bahwa kesuksesan di masa depan itu bergantung atau ditentukan oleh bagaimana kompetensi, bagaimana performa dari para pemuda di masa kini, yang tentunya diharapkan terus membekali diri dengan pelor-pelor, dengan kompetensi baik hard skill maupun soft skill, untuk bisa menjemput masa depan gemilang, membawa bangsa ini kepada era keemasan, khususnya di dunia olahraga. Ya, kita masih menantikan sambungan dengan Prof. Joko Pekik yang nampaknya masih mempersiapkan segala halnya begitu, dan ini menjadi salah satu hikmah di balik pandemi. Nampaknya sulit untuk mengumpulkan pemuda dari Sabang sampai Merauke di satu forum yang begitu luar biasa. Tetapi karena pandemi, ada satu hikmah di mana kita bisa memanfaatkan teknologi menggunakan media aplikasi Zoom Meeting atau juga melalui YouTube. Jangan lupa bahwa di Zoom Meeting memang hanya berkapasitas 400 peserta, tetapi teman-teman yang tidak cukup beruntung untuk bergabung di aplikasi Zoom masih dapat menyaksikan, menyimak acara ini dari awal sampai akhir di channel YouTube PP PON Kemenpora RI. Jangan lupa like dan subscribe channel dari PP PON Kemenpora. Ya, teman-teman yang mengikuti dari YouTube juga bisa menyampaikan pertanyaan di aplikasi YouTube atau di kolom chat YouTube. Baik, sepertinya Prof. Joko sudah bergabung. Prof. Joko Pekik, assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Prof. Joko Pekik, Jogja, aman, Prof? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Saya ini salah satu pengagum Prof. Joko Pekik, tapi hanya bisa menyaksikan eksistensi beliau kalau nggak lewat layar kaca, ya lewat Facebook, Prof. Jadi saya bersyukur sekali hari ini diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara virtual melalui aplikasi Zoom dan juga YouTube. Baik, Prof, kita punya waktu kurang lebih 1 jam bersama Prof. Joko Pekik. 45 menit lebih kurang untuk sesi paparan materi, kemudian 15 menit kita ada waktu untuk sedikit tanya-jawab dengan para pemuda harapan bangsa ini, Prof, di dunia olahraga tentunya. Waktu kami persilahkan kepada Prof. Joko Pekik untuk menyampaikan paparan. Monggo, Prof. Ya, baik, Mas Eskar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam olahraga. Yang kami hormati Pak Sesmen, Pak Gatot, Pak Tri, Kepala BPWN, yang saya hormati Mas Iskar, moderator, dan para peserta webinar yang kami hormati, serta para narasumber, Pak Dr. Herman Sanyago dan Pak Iman Sumsi. Siap, Prof. Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak Gatot. Izin untuk bisa sharing, Pak Gatot. Selamat pagi, Pak Prof. Joko. Alhamdulillah, izin. Ya. Mas Iskar, izin untuk saya pakai slide sendiri ya, Mas, ya. Saya tanyakan, ya. Monggo, Prof. Dipersilakan. Apakah sudah nampak, Mas? Sampun, Prof, sampun. Alhamdulillah. Baik.
Jadi tema kita kajian pada pagi hari ini bersama kawan-kawan pemuda, ini pemuda beneran karena pesertanya kan dibatasi usianya 16 sampai 30 ya Mas Iskar ya. Kalau 30 mungkin nggak boleh ikut ini berarti. Betul Prof. Itu yang muda-muda aja ini. Sebuah tema yang diberikan oleh panitia pada saya adalah manajemen organisasi olahraga profesional. Dalam rangka untuk memotivasi para pemuda untuk bisa memanage ya, organisasi olahraga secara profesional. Kalau kita bicara soal olahraga, tentu kita tidak bisa lepas dari Undang-Undang 3 tahun 2005, yakni tentang sistem olahraga nasional. Di pasal 4, di situ jelas sekali disebutkan bahwa olahraga nasional bertujuan banyak sekali ya, kesehatan, kebugaran, prestasi. Nah, yang paling urgent itu esensinya ada pada akhirul ayat itu, yakni mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Nah, inilah yang menjadi branding bagaimana kita menganggap bahwa olahraga itu memang penting dan sangat penting. Nah, kalau kita bicara soal olahraga, hari ini saya coba untuk ke arah sektor olahraga prestasi. Bahwa olahraga itu adalah lebih dari sekedar permainan, sport, modern games. Jadi kalau kita kan ada yang membayangkan, yang mana namanya olahraga ya pokoknya main-main lah gitu. Tapi bukan hanya itu. Sport, modern, segala activity, olahraga lebih dari sekedar hanya gerak badan. Kalau gerak badan, tentu semua orang akan bisa lakukan dengan gampang. Orang mencangkul di sawah, gerak badan. Orang jalan-jalan ke pasar, gerak badan. Tapi itu bukan olahraga. Sport modern entertain. Olahraga lebih dari sekedar hiburan. Kita nonton tinju, nonton apa MMA, nonton sepak bola. Itu kan satu yang luar biasa. Tapi olahraga lebih dari itu. Lalu apa olahraga? The ball beat of the world. Jadi olahraga adalah nafas kehidupan. Jadi nafas kehidupan. Coba bayangkan, saudara sekalian yang saya hormati di seluruh penjuru tanah air, kaum muda, olahraga sudah menjadi apa ikon di era global. Paling tidak ada event besar yang kalau itu digelar akan membahana ke seantero dunia, dari kota sampai ke apa desa-desa. Piala Dunia, World Cup pasti, Olimpiade, balap mobil Formula One, itu menjadi ikon global yang kalau itu diselenggarakan maka semua orang akan tertuju melihat event-event itu, termasuk semua orang akan bicara soal apa event itu. Sepak bola Piala Dunia misalnya, dari kantor pusat sampai dengan orang-orang yang berada di sawah bicara soal siapa itu Zidane, siapa itu Ronaldo. Era global. Apa buktinya? Benefit yang diperoleh dari olahraga itu diantaranya adalah angka penjualan LG di seluruh dunia berkembang begitu hebat, ya begitu hebat. Tentu LG punyanya Korea. Tidak kalah pentingnya adalah nilai industri olahraga di Amerika itu berapa? 420 miliar itu di tahun 2007 itu, sama dengan 5.000 triliun. Kita bisa bayangkan. APBN Indonesia tahun 2020 kalau nggak salah, Pak Gatot nanti koreksi, kira-kira 2.400 atau 2.500 triliun lah, jadi separuh. Padahal di Amerika itu hanya industri olahraga saja 5.000 triliun. Coba bayangkan apa yang bisa dikais oleh apa masyarakat, terutama kaum muda bermimpi untuk bagaimana memanage olahraga itu dengan sungguh-sungguh, tidak sekedar menyelenggarakan apa namanya olahraga yang kecil-kecil gitu ya, ini kiranya begitu hebat. Belum lagi di Inggris, 4 divisi kompetisi musim 2004-2005 sudah lama, 5 tahun yang lalu ini. Pendapatannya berapa? 79 triliun. Nah, tidak kalah pentingnya Asian Games yang kemarin alhamdulillah kita sukses di bawah Pak Erik ya, Ketua Inaskomnya. Tentu kebanggaan bagi kita bahwa konon kita bisa surplus ya, punya keuntungan 15 triliun. Kenapa? Karena waktu itu pemerintah itu menyediakan anggaran, kalau di total jenderal membangun sarana prasarana dan
semua hal yang terkait dengan apa Asian Games itu habisnya 30 triliun. Tapi yang didapat dari Inasco itu ada 15 triliun. Berarti benefitnya adalah 15 triliun, 45 triliun yang didapat. Sehingga 45 triliun dikurangi modalnya 30 triliun dapat 15 triliun. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi poinnya kita menganggap bahwa olahraga ini tidak main-main gitu. Tidak main-main. Ngurus olahraga tidak main-main. Olahraga memang permainan, tapi pada saat ngurus olahraga jangan kita permainkan. Terus kalian yang saya hormati, para peserta webinar, para pemuda yang berbahagia, kalau kita bicara soal prestasi olahraga, itu paling tidak ada 4 peluang yang di situ kita dapat. Yang pertama, olahraga prestasi sebagai penggerak sektor real, industri, ekonomi, pariwisata. Dan ini akan mengakibatkan dampak, apa industri ini akan berdampak kuat pada pembangunan bangsa. Betapa tidak, pelaksanaan misalnya tadi saya sebut ASEAN, faktor ekonomi akan terdampak di situ. Bagaimana kalau kita menyelenggarakan sepak bola aja Liga 1 gitu ya, Liga 1. Sektornya di situ, ada yang menjual apa merchandise, ada yang menjual apa namanya kaos kebanggaan nasional, sampai tukang apa jualan kue itu akan mendapatkan sesuatu di situ, industri. Kemudian yang kedua, olahraga juga bisa menjadi satu penghidupan.